Hai, selamat bertemu. Udah, silakan kalian berduaan sana. Cie, cie. Nggak tahu coy, ini mah barang daganganmu kurang menarik pas. Ya, kurang menarik. Wih, iya pak, bener pak. Bah, sini, dajit. Yo, sudah aku semuanya, selamat datang di Miri World Block Art Indonesia Survival lagi coy. Dan kali ini kita lanjutin lagi yang kemarin kita udah mining dan malah sial terus gitu loh ya, ngeselin banget gitu. Tapi aku udah naik lagi teman, dan udah aku kasih tanda di sebelah situ tuh ya. Dari kemarin tuh kita masuk ke sebelah sini, cuma ternyata sampainya di gua doang coy. Aku nggak tahu ya, kemarin itu aku lihat itunya tuh masuknya sebelah sini pak, ya sebelah sini kan apanya matanya itu ya. Cuma ini kan jaraknya cuma satu blok gitu loh, jadi tuh kayaknya masih gak masalah gitu coy ya. Jadi kayaknya emang itunya yang ngeselin coy, matanya emang menipu gitu. Nah aku pengen coba cari lagi nih makhluknya itu. Tapi sebelumnya teman, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dulu ya. Karena jika kalian klik subscribe, kalian bisa mengikuti video miniverse yang lainnya teman. Buat kalian yang belum subscribe dulu coy, dan menjadi Zedaku gitu. Jadi selamat datang untuk Zedaku yang baru. Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ZX Gaming coy. Oke lah, saya mau nyari ini dulu pak, yang mata-mata itu coy. Nah tapi teman-teman, sebenarnya ini beruang yang gede ini ya, kita tuh ternyata bisa bawa dia pakai salmon ya coy ya. Jadi kalau kita megang salmon, dia bakal ngikutin teman. Dan itu ada yang komentar, makasih buat yang udah komentar itu ya. Oke, aku mau coba sekali lagi lah ya, kita bakal coba sekali lagi cari si matanya itu. Ada beginian mana, hah? Maaf pak lu, hah? Terus kemarin katanya ada yang bilang kalau ini tuh nanti kalau dibuat mukul keluar apinya kah? Coba ya. Enggak coy, ini enggak keluar apinya coy. Siapa yang bilang kemarin? Dan juga ini teman, yang gergaji ini. Nah, ini tuh ternyata kalau kita klik kanan atau gimana gitu, dan nanti bisa cepet pak nebang pohonnya. Nah itu juga makasih yang udah komentar kemarin ya. Jadi aku tuh baca-bacain komentar kalian. Jadi kalau kalian mau komentar, silahkan komentar coy. Nah kita coba ya. Nah gini pak, langsung hancur semua ya ternyata ya. Aku baru tahu coy. Aduh, berarti bagus banget ya ini mangan ya. Oke sih, mata nggak keluar. Dari mana lu? Hah? Mata, di mana kamu mata? Maaf apa kamu? Kita harus cari mata terus coy. Babi, lu lihat monster mata nggak? Hah? Ya, gua juga sentolep. Babi diajak ngobrol coy. Ya nggak ngomong lah. Nah itu pak, di situ tuh. Sini lu, hah? Sini. Nggak takut gua, hah? Dimana dia? Wih, kaget. Dekat banget lu. Kita dapat nih matanya nih. Dapat satu lumayan, oke. Wih, ini kayaknya telur penguin lagi coy. Oke, lumayan. Di sini banyak banget ya penguinnya. Ada polar bear lagi coy, sebelah situ coy. Gimana kalau kita bawa dua ya? Gimana kalau kita bawa dua ya coy ya? Polar bear bisa dikembangbiakan kah? Kalau kita bawa dua gitu pak, jadi kan nanti sepasang-sepasang gitu ya. Wih deh, sebelah sini hujan dong. Sebelah sini hujan, sebelah sini salju coy. Ini kayak di Minecraft ya, mirip banget ya. Halo polar bear, mereka diem doang ya. Oke, jadi aku kayaknya bakal tim satu lagi ini kita bawa pulang. Siapa tahu nanti kita bisa kembang biakan coy. Kok bisa, keren banget ya. Karena aku lupa coy, kayaknya sih bisa nggak ya? Kayaknya sih bisa ya, cuma aku lupa caranya ya. Ini salmonnya pada berterbangan sampai sini coba. Hai polar bear, kita coba yang ini aja kali ya. Firasatku jelek coy, kayaknya dia nggak mau-mau coy. Ini loh, mau nggak? Wih, diserang. Gila tuh. Nah, bisa akhirnya. Oke. Mantap, aku kira bakalan banyak banget tadi ya. Oke, sini kita bawa ya. Biar beruang kita yang satunya ada temennya juga, coy. Sini. Ayo. Ini dibawa banyak ikan nih. Kita bunuh juga nih. Lumayan. Woi, ayo beruang sini. Masuk air, woi. Nah, gitu dong. Ayo. Malah ngapain tuh? Malah muter-muter lagi. Lu kenapa sih? Kita dorong aja lah coy. Dorong. Nah, pinter. Yuk, kita jalan. Ayo beruang gila. Kenapa tuh? Wih, dia datang lagi coy. Mana dia? Belah situ. Sini tuh. Kita butuh matanya dia coy. Kita butuh. Banyak banget apa nih? Salmon bakar. Banyak bener salmon bakarnya. Gila kok bisa gitu ya. Hei, bocah trunyil.
Mamam, dapat apa tuh dari bocah trunil? Serpihan hardcore. Weh! Gila dong. Nah, anjir, kita lanjut lah. Gila bener ya, tiba-tiba meledak gitu loh. Bener. Udah lah, kita pulang. Tadi si matanya malah hilang, coy. Malah kabur dia ya. Aduh, jadi kabur kan si mata. Udah ya, beruang, kita pulang. Ah, capek saya di sini. Nah, jadi kalau udah sampai pojok, tuh. Ngilang-ngilang mulu loh. Nah. Oh, itu tuh. Mana ya? Tadi di situ, Pak. Enggak tahu lah. Ayo, kita pulang. Bawa satu aja ribet banget, coy. Apalagi kalau bawa dua ya. Kayaknya bakal tambah ribet, Pak. Ini. Gila. Main-main dia sama kita, coy. Hai, selamat bertemu. Udah, silakan kalian berduaan sana. Cie. Wah, romantis sekali ya kalian. Oke, coy, ini kayaknya udah pagi ya. Oke, udah pagi. Dan kemarin kita udah kumpul-kumpulin saljunya, dapat 56. Kita bakalan cari lagi ya. Oke, kita bakalan cari saljunya lagi, Pak. Kita bakalan bawa 2 stack aja lah ya saljunya ya, kira-kira ya. Mungkin udah cukup, tapi nggak tahu juga, coy. Udah lah, kita ambil aja yang banyak ini. Penguinnya masuk, coy. Kenapa penguin? Ya, pergi lagi dia. Kayaknya dia mau mampir, coy. Lucu banget. Tiba-tiba masuk ya. Halo. Lucu, coy. Udah lah, kita balik bekerja lagi ya. Kita harus cepet-cepet. 1 hour later. Panen, coy, panen. Banyak bener ya. Oke, kita udah dapat lumayan banyak tuh. Oke, Pak, kita bakal coba pakai mata kita sekali lagi dan berharap semoga bisa. Oke, di sini ada kata-katanya sih. Dapat menunjukkan lokasi dungeon terdekat dan pakai ke langit. Legenda penjara bawah tanah akan mengarah ke dunia bawah tanah. Ada kemungkinan bahwa setiap penggunaan akan rusak dan tidak ada dungeon di dekatnya. Tidak akan berpengaruh. Oh, oke. Okay. Kita bakal coba pakai sekali lagi dan kita bakal coba berdiri di tempat yang sama waktu kita dulu itu ya. Jadi kira-kira waktu itu di sebelah sini, coy. Okay. Kalau nggak salah ya, sebelah sini. Kita hadapin ke langit, ya kan? Klik kanan. Mau kemana? Masih ke situ juga. Oke. Kayaknya emang di situ ya, coy ya. Ya nggak sih? Tuh kan? Berhenti di sini, Pak. Oke, kita coba sekali lagi deh ya di sebelah sini. Apakah dia akan jatuh di situ lagi, ya kan? Dah. Kok jadi pindah? Ini maunya apa gitu loh? Ini apa gitu? Oke. Oke, dia rusak di daerah sini ya, kira-kira ya? Atau kita harus di sebelah situ gitu? Aku jadi bingung, coy. Tadi dia berdiri terakhir di sini, cuma ininya jatuh di sebelah situ. Kita pakai lagi deh. Kalau dia berhenti di situ, berarti benar di situ. Malah jalan lagi. Oke, gua bingung ini. Serius. Nah, ini mungkin ya. Mungkin sini, coy. Nggak tahu deh. Oke, kita bakal coba sekali lagi. Besok kita bakal ke situ, coy. Kita bakal gali ke bawah terus lagi. Dan kalau nggak nemuin, kita bakal naik dan kita pulang. Ya, bodo amat. Dah, nggak mau nyari dungeon aku. Oke, selamat pagi. Kita bakalan bikin ini dulu buat ngegalinya. Nggak punya batu dong. Oke, aku udah persiapan barang-barangnya. Dan kita juga harus persiapan bintang. Udah ada 8 bintang kita. Jadi kalau mati, kita langsung lanjut aja, coy. Karena gue males banget gitu. Kalau ngulang ya. Oke, Pak. Kita langsung aja, Pak, berangkat. Dadah kerbau. Aku pergi dulu ya. Kerbau atau sapi, bodo amat ya. Bentuknya kayak kerbau sih. Kayak banteng malah. Oke, langsung aja, Pak. Jadi sebelah sini. Oke, salah. Wih. Iya, Pak. Bener, Pak. Sebelah sini. Dungeon. Mama. Kita bunuh semua dulu. Bunuh semua. Maaf, Pak, lo. Hah? Ini baru benar, ya kan? Sampai ikannya aja di darat, lo. Nggak di air, nih. Cuman, Pak, ini kayaknya udah rusak gitu. Bentar, ini kayaknya udah rusak, coy. Enggak, maksudnya kayaknya dungeon-nya tuh ya ini. Dan ini udah nggak ada chest atau apa-apanya lagi gitu, coy. Lihat, dia tinggal gini aja. Oh, ada chest-nya, Pak. Ada chest-nya. Saddle tunggangan. Yes. Wow. Mantap, coy. Oke. Mantap. Bisa kita bawa ke nih? Gak bisa. Oke, let's go. Berhasil. Wah, bener ya. Jadi, terima kasih mata. Mana mata tuh? Mata. Terima kasih mata. Kau boleh pergi sekarang. Jangan, Deng. Kamu harus tetap sama aku ya. Jadi hewan peliharaan. Lumayan, coy. Jadi burung peliharaan kita nanti. Oke, jadi ini kan beruangnya ada 2, teman. Masanya satunya kita nggak bisa bawa gitu ya. Saddle-nya udah ada. Kita bakalan pasangin ke yang lama aja ya kan.
Kamu siap? Hah? Lucu bener. Siap. Hup. Keren ya. Keren. Siap berangkat. Mantap coy. Gua bisa berangkat nih. Waduh. Yang satunya ini teman masalahnya ya. Yang satunya ini yang jadi masalah. Kita bisa dorong kah? Kita bisa dorong gak ya? Kita coba ya. Bisa. Ayo gendut jalan. Jalan gendut. Ya berhenti dia. Lama bener. Ayo. Jalan. Woi, kita harusnya kalau enggak kita bisa pakai salmon coy. Kita pakai salmon coba. Ayo gendut, berangkat kita. Jalan yang kenceng dong. Lama bener. Ayo sini. Dia masalahnya jalan, Pak. Lama bener itu ya. Oke, jadi intinya bisa ya kita dorong ya. Sekarang kita bakal ambil barang-barang kita dan akhirnya kita bakal pulang, teman. Mantap jiwa. Oke, kamu berhenti di situ dulu ya, jangan kemana-mana. Oke coy, gua berhenti dulu sini ya kan. Dan kita bakal ambil barang-barang kita yang penting-penting doang ya, teman ya. Oke, mantap. Kenapa? Jangan pergi. Woi, kenapa, boy? Be, kenapa? Enggak apa-apa. Ah, bodo amatlah kambing. Kamu ngomong aja sama oborku. Sana, ngomong sama obor. Gak ngerti gua coy. Baju rantai, Pak. Oke, kita bisa pakai nih baju rantainya. Aku lupa ya. Nih, kita taruh di sini. Oke, mantap. 1 hour later. Oke, aku udah pilah-pilah apa aja yang kira-kira bakal kita bawa dan nggak bawa. Dan sekarang udah malam, coy. Jadi kita bakalan tidur dulu aja. Besok kita akan pulang, teman-teman. Akhirnya. Selamat pagi dunia. Hari ini kita bakalan pulang coy bersama dengan beruang kita ya kan. Oke, hup, kita ambilin semalah ini torchnya nih. Bodo amat di sini juga biar sepi. Oke, sebelum kita pulang, kita bakal berpamitan dengan para penguin dulu ya. Penguin, aku pulang dulu ya. Bodo amat. Bodoh amat lu bilang, hah? Dasar ya, tidak tahu. Terima kasih kamu ya. Kan aku sudah membunuh teman-temanku. Maaf ya penguin. Ya udahlah, aku jadi merasa bersalah coy sama penguin ya. Jadi kayaknya kita emang mending pulang aja coy. Oke lah, let's go. Kita pulang aja langsung beruang. Ngapain lu? Hah? Ngapain? Kita pergi aja coy. Dadah. Selamat tinggal tempat salju. Ayo woi, naik woi. Let's go. Kita langsung pulang aja coy. Masalahnya gini ya, tempatnya kalau yang begini-begini ini ada lubang-lubangnya gini susah Pak dia Pak ngikutinnya ya. Lamban lagi deh. Lamban bener sih dia jalan lagi. Ayo woi, jangan jauh-jauh woi. Oke teman, jadi kita bakalan coba cek koordinasi dulu. Jadi itu ada yang komentar katanya kalau pengen tahu lokasi rumah kita di mana tuh pakai totem. Tapi kita bisa pakai ini juga coy. Tanda yang ada di sini. Ini adalah koordinat ya. -2280,3074. Itu adalah koordinat teman-teman. Dan koordinat rumah yang punya kita itu aku udah foto coy. Jadi tenang aja gitu loh. Oke, jadi kita harus pergi ke -121,3 coy. Oke, berarti kita harus pergi ke arah sekitar sana coy. Oke, kita langsung berangkat aja Pak. Jangan tenggelam. Oke, untung dia masih bisa jalan di 2 blok coy. Emang tinggi ya ini. Kok yang itu ketinggalan Pak? Naik dulu. Sayang bener coy kalau ketinggalan coy. Ayo, udah kita tem abis banyak salmon juga ya. Itu korbannya banyak loh. Korbannya para penguin coy. Kesian. Jadi korbannya juga masa nggak kita bawa pulang ya. Jadi sayang. Jadi kita bakalan pulangnya ini pelan-pelan aja coy. Nggak apa-apa lah. Kita pelan-pelan, yang penting nanti kita bisa sampai rumah Pak. Dan ngebawa 2 beruang. Itu yang paling penting ya. Ayo coy. Kenapa lu malah nggak bisa naik coba dia? Ya ilah, nggak bisa naik dong. Ini masalah kita yang baru coy. Kalau ada beginian ya dia nggak bisa naik sendiri. Manja, harus didorong dulu. Wah gitu loh beruang. Kamu kan bisa renang. Ayo. Aduh, air lagi Pak ya. Kita harus lewat air lagi. Ayo beruang, pelan-pelan ya. Perjalanan kita masih panjang ini. Kamu harus bisa. Ya, nggak bisa naik. Lagi-lagi. Aduh, badannya gede, gendut ya. Naik gitu aja nggak bisa ya. Saking kegendutan kali ya. Beruang kutub kita ajak sampai tempat padang gurun coy. Ekstrim nggak tuh? Ekstrim banget ini coy. Gila ya. Harusnya kita ke sana coy. Cuma ini laut doang Pak isinya Pak. Gila ya. Bisa langsung salju lagi coy. Gila. Langsung ketemu penguin lagi dong. Ketemu salju lagi Pak setelah padang gurun. Dah, kita bunuh-bunuhin dulu aja. Hai penguin, kamu lagi ngapain? Tapi kok kesian gitu ya. Kayaknya ini lagi bersenang-senang dengan teman-temannya gitu ya. Aku merasa bersalah coy. Tapi kita butuh makan buat si
Beruangnya, Pak. Oh ya, teman, kalau kalian tahu gimana caranya dapetin salmon tanpa membunuh penguin, silahkan kalian komentar ya, teman ya. Oke, Pak, karena ini udah malam dan saya bakal tidur dulu gitu loh. Hup. Jadi setiap hari aku bakal kayak gitu ya, coy ya. Kita bakalan setiap kali malam langsung tidur gitu, Pak. Ayo, beruang, kita berangkat lagi. Perjalanan masih sangat teramat panjang, coy. Oke, coy, ini bakal susah banget karena kita harus menyeberangi tempat ini. Menyeberang sungai dulu, coy, oke? Kamu siap, beruang? Dia kayaknya siap. Let's go! Wih, aduh, nyemplung kan gua. Kita dorong ya. Ayo, beruang. Kamu juga, aduh, bisa nggak sih? Ayo, sini. Aduh, setiap kali ada kali, ngeselin banget ya. Susah bener. Nah, udah. Oke, let's go, kita berangkat lagi. Ini kayak tempat es, coy. Lihat tuh, ada bukit es. Sini juga es semua ya. Wow, biasanya ada bukit es lagi. Gila, ini bener-bener dikutup ini ya. Isinya udah es semua, coy. Wih! Beruang, woi, sini, lihat ada temanmu tuh. Ayo kita ketemu dulu sama temanmu, silaturahmi dulu. Sini, coy. Hai, nih teman-temanmu nih di sebelah sini. Nah, kita bawa 3 sekalian nih lama-lama nih. Janganlah bawa 2 aja dah stres gini gua ya lama-lama ya. Aduh, ini benar-benar perjalanan yang jauh bener, coy. Jadi sementara kayaknya kita bakal tinggal di sini dulu aja ya. Kebetulan ini ada tempat yang bagus kayaknya kalau kita bikin dia jadi rumah. Jadi ya udah, coy, kita bakal bikin ini jadi rumah kita aja. Kita bakal hancurin nih, ya kan? Lumayan, Pak. Goa es gitu loh. Kedinginan juga biar. Ini rumah freezer, coy, emang, coy. Beruang, dingin nggak? Kalau dingin, ayo masuk. Nih, aku bikin yang gede nih, pintunya nih. Oke, jadi sementara kita bakalan tinggal di sini ya, teman ya. Aku bakalan hidupin obornya. Ini di sini biar meleleh, ya kan? Biar esnya meleleh ya, terus jadi air semua nih. Tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin, coy. Karena ini cuma game gitu loh. Oke, kita taruh... 1 hour later. Ini kita bikin rumah beruang sementara, coy. Rumah beruang gawat darurat gitu loh. Jadi harus cepet-cepet ya ini bikinnya ya. Dan ala kadarnya gitu. Oke, coy, kita ajak beruangnya biar pada masuk. Kita taruh kasur kita di sini ya, biar kedinginan ya kan, langsung jendela. Oke, beruang, ayo kita semua harus masuk ke dalam. Bisa nggak? Sempit bener ya. Oke. Masuk lagi sampai pojok. Wih, juga sampai. Ih, ini apaan nih, coy? Ih, lihat pak, aneh pak. Ini kayak orang liar. Oh, ternyata orang liar, coy, dia, coy ya. Dasar ya. Aku baru pertama kali ketemu itu, coy. Woi, mas, lu ngapain kesini, mas? Gila aja nih masnya sampai sini, pak. Ini apaan lagi sih? Ih. Ayo, masuk. Semuanya harus masuk. Karena di luar dingin, ya. Walaupun kalian kuat dingin, tapi nggak boleh ya. Nanti kalian flu gitu. Oke, kita bakalan bikin... Nah, pintu nggak usah lah ya. Pokoknya kita tutup aja lah ya. Yaudah, pak, kita tutup gini aja lah. Oke. Dan ini bakal jadi rumah sementara kita ya. Oke, kita tidur dulu, coy. Selamat pagi, beruang-beruangku. Kita buka dulu. Aku mau keluar dulu bentar. Woi, mas, lu ngapain kesini? Kenapa tuh orang tuh? Linglung kayaknya dia ya. Diem doang. Woi. Halo, mas. Kita tersesat. Woi, mas. Oh, hai. Ketemu lagi kita ya. Iya, kok lu bisa sampai sini? Ya, maklum. Saya butuh pelanggan. Makanya saya ikutin Anda. Woi, lu ngikutin gua, woi. Iya dong. Kan saya butuh pelanggan. Aduh, ya udahlah, terserah lu ya. Emang dia kerjaannya cuma ngikutin kita, coy. Ngeselin bener ya. Ya udahlah, sini kamu lihat dulu nih, jual apa tuh? Masa baju besinya 29 bintang mahal bener. Ini ball bin ini buat apa ya? Aku kok lupa ya, coy ya. Ball bin tuh buat apa ya dan mahal? Oh, ball bin 112 buat 1 bintang. Oh, kok ini apa nih? Magic rock. Fungsinya buat apa coba? Batu ajaib gitu. Enggak tahu, coy. Ini barang daganganmu kurang menarik, pas. Ya kurang menarik. Jadi ya udahlah, dia happy bener kayaknya ya. Gara-gara ngikutin kita ya, dia jadi merasa bisa pulang nih nanti ini. Aduh, ya udahlah teman-teman. Jadi kayaknya kita tinggal di sini dulu ya kan. Wah, ini juga bagus nih tempatnya, ada kolam renang raksasanya juga. Udah ada kolam renang pribadinya gitu loh. Kalau mau renang langsung aja, Pak, nyemplung situ gitu. Oke, so, jadi masih banget udah nonton video kali ini. Untuk episode kali ini kita akhiri dulu sampai sini karena aku rekord udah lama banget ini dan aku harus pergi sekarang. Jadi kita akhiri sampai di sini ya. Jadi masih banget udah nonton video kali ini. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen seperti biasa. Itu aja. See you guys in next video. Bye bye.